Kalaulah orang yang buat baik pun dia akan menyesal dengan sikitnya perbuatan baik dia, apatah lagi orang yang jahat. Kalau orang yang baik pun dia menyesal nanti ni dia semayang di saf yang kedua, kalaulah aku boleh duduk di saf yang pertama, menyesal dia. Dia kata aku dah pergi masjid dah, kalaulah aku tunggu dengar kuliah, aku tunggu iktikaf dalam masjid pada masa tu. Ada orang yang dia tak boleh main masjid, dia kata aku dah bangkit dah, aku dah dengar dah bunyi azan, aku dah dengar dah, aku dah mandi dah, tapi aku tak main di masjid. Dia menyesal walaupun dia bangkit subuh semayang dia di rumah tapi tak main di masjid, rasa menyesal. Apatah lagi orang-orang yang dia melakukan kejahatan. Allahu Rabbi tuan-tuan. Maka menyesal dia ni, penyesalan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tak terhitung, tak terperi, tak ternilai. Apa yang dia sebut di hadapan Allah, Allah tidak akan beri. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية عارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Sama-sama kita rafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Dalam hidup kita, kita akan sampai tuan-tuan pada satu masa, pada satu saat dan satu ketika yang semua manusia pasti akan menghadapi dia. Yang mana perasaan ini, rasa ini ataupun benda yang kita sebut semua manusia akan rasa tadi itu, dia akan lalui dan dia akan alami benda itu sama ada cepat ataupun lambat. Apa dia tuan-tuan? Iaitu rasa menyesal dalam diri dia. Pagi ini tuan-tuan, kita nak bawakan kepada tuan-tuan beberapa ayat Quran berkaitan dengan penyesalan orang-orang yang melakukan amalan di dunia. Sama ada amalan itu amalan yang baik ataupun amalan itu amalan yang tak baik. Tuan-tuan, pasti daripada kalangan kita, walaupun tidak melibatkan kepada amalan, kepada amal soleh,
walaupun tak melibatkan kepada amal kebajikan, walaupun tak melibatkan kepada amalan buruk, tetapi pasti daripada kalangan kita ni dalam hidup dia, masa muda dia, masa remaja dia, masa kanak-kanak dia, masa dewasa dia, masa belum cucu dia, masa belum nikah dia, pasti ada penyesalan demi penyesalan yang dia fikir, dia renung dan dia hitung balik. Kalaulah aku boleh ulang dan aku boleh kembali balik kepada masa itu. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan dalam Quran beberapa ayat Quran cerita dialog berkaitan dengan orang-orang yang menyesal. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada surah Al-Munafiqun, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Surah Munafiqun ayat 9-11. Maksud dia apa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Allah Ta'ala kata, jangan sampai harta benda juga anak pinak kamu merosakkan kamu daripada ingat kepada Allah. Ni Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kata, kamu yang ada harta, Allah Ta'ala kata, kamu yang ada anak, kamu jangan jadikan anak-anak kamu, harta-harta kamu boleh menyebabkan kamu lalai jauh lega daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ini ayat antara bentuk ayat rugi yang Allah rakam dalam Quran. Kenapa orang yang macam ni, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia kehidupan, dia menyesal. Masa dia tak ada harta, dia doa, dia angkat tangan, dia minta harta kepada Allah. Bila dia dapat harta, dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia menikah, bila dia menikah, dia tak dapat anak. Dia buat bermacam-macam bentuk perubatan, sama ada daripada sudut tradisionalnya, teknologi hari ininya, modennya, macam-macam bentuk merata cerok dunia dia pi nak berubat, nak bagi dapat anak. Bila dapat anak, Allah Ta'ala kata apa? Dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah beri peringatan. Allah Ta'ala kata, La tulhikum wa amwalukum wa auladukum an zikrillah. Allah Ta'ala kata, jangan sampai apabila kamu ada anak, lupa kamu kepada Allah. Kamu ada harta, lupa kamu kepada Allah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Allah Ta'ala kata, siapa yang dia buat benda tu, siapa yang dia melakukan benda tu, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Mereka itulah orang-orang yang khasirun, orang-orang yang menyesal, orang-orang yang gagal, orang-orang yang di akhirat nanti tergolong daripada golongan yang dia merasa susah ketika di akhirat nanti. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT, kerana itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri peringatan. Kemudian Allah Ta'ala sambung, Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب
fa'assaddaqa wa akum minas salihin. Allah Ta'ala kata, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan kepada kamu. Allah Ta'ala kata, Allah beri rezeki kepada kamu, maka kamu infakkan mimma razaqna, sebahagian kecil daripada kamu. Allah tak suruh kita dapat RM10, kita bagi RM10 dah. Allah tak suruh kita dapat RM1,000, kita bagi RM1,000 dah. Allah tak suruh kita dapat RM100, kita bagi RM100 dah. Walaupun itulah yang terbaik. Tetapi Allah Ta'ala kata, wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah Ta'ala suruh kamu bagi sikit daripada Allah kurniakan kepada kamu. Kamu dapat 1,000, 10%, RM100, Allah minta kamu peruntukkan pada agama Allah. Allah minta tak boleh 10%, 5% daripada apa yang Allah kurnia kepada kamu, RM50 kamu keluarkan infak pada jalan Allah. Tak boleh RM50, Allah minta sedikit sebanyak daripada harta, sama ada RM100 ke RM50 ke RM10 ke. Kurnia yang Allah kurnia kepada kamu, infaklah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Manusia apabila dia dekat saja nak mati, hampir saja nak mati, Allah Taala kata apa? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Allah Taala kata sebelum, Allah Taala kata sebelum daripada dia mati, dekat-dekat ajal itu nak sampai kepada dia, dia kata dia akan berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi 5 minit kematian nak mai di depan mata dia, dia akan sebut macam ni. Lagi 15 minit nak menjelang kematian dia, sebelum daripada tu dia kena ataupun dia rasa untuk nak buat amal kebajikan ataupun benda-benda yang kita sebutkan tadi. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Taala kata sebelum daripada mati tu nak mai kepada kamu, maka dia pun kata kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi 10 second dia nak mati, lagi 15 second dia nak mati, waktu dia tengok malaikat mai betul-betul depan mata dia, mai betul-betul menghadap dia, dia tengok rupa malaikat depan mata dia, masa tu tuan-tuan, semua makhluk, semua daripada kita akan bercakap, berdialog dengan Allah, akan mengeluarkan satu perkataan apa dia? Fayaqul. Allah Ta'ala kata orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang mati tadi ni, dia kata apa? Fayaqul, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaqa wa akum minas salihin. Allah Ta'ala kata apa? Ketika mana orang ni menjelang kematian dia, dia kata apa? Rabbi laula akhartani. Wahai Tuhan, dia kata, tak bolehkah kalau boleh lanjut sikit masa? Bagi buang lebih kurang setengah jam lagi, bagi buang lebih kurang sejam lagi, bagi buang lebih kurang 20-15 minit lagi, untuk aku nak buat sedekah kepada kamu, untuk aku nak buat amal baik kepada kamu, untuk aku nak buat amalan-amalan yang boleh dekatkan aku kepada kamu. Wa akum minas salihin, agar aku menjadi daripada kalangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ingat kepada kamu. Kita minta kepada Allah pada masa tu, aku boleh diberi tangguh, mudah-mudahan dengan tangguh masa saat tadi ni, dengan tangguh waktu saat tadi ni, aku boleh jadi orang yang soleh. Tuan-tuan, ini kalimat yang Allah rakam dalam Quran, semua kita akan sebut. Tuan-tuan, kalaulah orang yang buat baik pun dia akan menyesal dengan sikitnya perbuatan baik dia, apatah lagi orang yang jahat. Kalau orang yang baik pun dia menyesal nanti ni dia semayang di saf yang kedua, kalaulah aku boleh duduk di saf yang pertama, menyesal dia. Dia kata, aku dah pergi masjid dah, kalaulah aku tunggu dengar kuliah, aku tunggu iktikaf dalam masjid pada masa tu.
Ada orang yang dia tak boleh main masjid, dia kata aku dah bangkit dah, aku dah dengar dah bunyi azan, aku dah dengar dah, aku dah mandi dah, tapi aku tak mai di masjid. Dia menyesal walaupun dia bangkit subuh semayang dari rumah tapi tak mai di masjid, rasa menyesal. Apatah lagi orang-orang yang dia melakukan kejahatan. Allahu Rabbi tuan-tuan. Maka menyesal dia ni, penyesalan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tak terhitung, tak terperi, tak ternilai. Apa yang dia sebut di hadapan Allah, Allah tidak akan beri. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malu. Tuhan kata apa? Sesekali aku tak pernah lagi buat benda yang hang minta ni, iaitu beri tangguh kepada mana-mana orang yang apabila tiba ajal dia. Allah Ta'ala kata walai yuakhirallah, aku sesekali tak pernah lagi duk buat lagu ni, duk beri tangguh kepada orang yang bila sampai tempoh kematian dia. Memang betul ada Allah tangguhkan kematian. Itu pun Allah beri pilihan kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul kekasih Allah. Bila sampai saat ajal kematian seorang nabi, seorang rasul, malaikat mai tawarkan, minta kepada nabi, apa pilihan kamu wahai rasul Allah? Kamu nak mati sekarang ataupun kamu nak tangguh kematian kamu? Tidak anak, tidak ada mana-mana nabi, mana-mana rasul pun yang menangguh kematian dia melainkan minta untuk mengadap bertemu Rabbu Azza wa Jal, bertemu Allah Subhanahu wa Taala. Begitu juga kita tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Taala kata walai yuakhirallah, aku tidak akan sesekali. Kalau tuan-tuan mengaji perkataan Arab tuan-tuan, Allah Taala kata lam, lam dengan nun. Lam dengan nun ini bermaksud abadan abada, selama-lamanya Allah tidak akan beri tangguh kepada siapa pun. Siapa pun kamu, banyak mana pun harta kamu, berapa banyak pun amalan yang kamu buat, sampai saja masa lan yuakhirallah nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa Taala kata ketika mana sampai waktu, sampai ketika, Allah tidak akan mentakhir, melanjutkan nafas kamu apabila sampai kepada kamu ajal kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa Taala mengetahui, maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, tuan-tuan, kita perhati tuan-tuan, di saat ini kematian demi kematian lah ni silih berganti. Bermula daripada kematian COVID, angka-angka yang kita lihat tuan-tuan cukup tinggi dan cukup banyak. Kita menyaksikan kematian daripada adik-beradik kita, kematian daripada jiran-jiran kita, bahkan ada sebahagian besar daripada kita yang kematian itu daripada keluarga kita. Tuan-tuan, kita renung dan kita tengok sama ada orang yang kita kenal dan orang yang kita tak kenal tuan-tuan. Maka bila kematian mai kepada dia, ini antara ayat yang dia sebut di depan Allah. Penyesalan demi penyesalan berlaku kepada dia dan akan berlaku kepada kita juga. Dalam ayat Quran yang lain tuan-tuan, pada surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Taala rakamkan beberapa ayat. Allah Ta'ala kata a'udzu billahi minasy syaithanir rajim hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbir ji'un. Allah Ta'ala kata, Tuhan kata manusia ni bila sampai maut mai duduk di depan mata dia, Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allah Ta'ala sebut idza jaa ahadahumul maut, apabila maut itu mai menjemput dia, duduk di depan mata dia, qala rabbirji'un, dia kata wahai Tuhan, dia minta kepada Allah, wahai Tuhan, kembalikan kepada aku di dunia ya Allah. Bila dia mati, mati mai jemput dia, mati dah mai, dia dah disahkan oleh orang ramai bahawa dia mati, apa yang dia akan sebut? Irji'un, ya Allah, ya Tuhan,
kembalikan kepada aku di dunia. Ni tuan-tuan, orang yang dia bila dia mati dah, dia minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kembalikan aku ke dunia, buang 1-2 detik minta kepada Allah, supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala beri ruang kesempatan kepada dia. Kemudian Allah taala sambung, Allah taala kata, la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakun ila yaumi yub'atsun. Allah taala kata, orang-orang yang dia minta untuk dikembalikan ketika mana dia dah mati, minta nak dikembalikan di dunia, dia minta kepada Allah, kalau boleh aku ni sebelum daripada mati nak minta kembali ke dunia, apa yang dia kata lagi? Dia kata la'alli, dia kata ya Allah, dia kata mudah-mudahan, dia kata la'alli a'malu salihan, mudah-mudahan aku boleh patah balik ke dunia nak buat amal soleh. Fima taraktu, apa yang aku tinggal, amal-amal baik yang aku tinggal di dunia dulu, aku nak boleh, aku nak balik buat, dia kata. Pada masa tu tuan-tuan, orang yang dulu dia bercita-cita nak buat amal baik, dia bertangguh-tangguh dia nak buat amal baik, maka orang ni dia menyesal dia. Dia kata tak apalah, boleh buat zuhur sagi, tengok-tengok mai zuhur. Dia kata tak apalah, boleh buat asar sagi, tengok-tengok mai asar. Tak apalah, boleh buat maghrib isyak sagi. Dia tangguh. Ada orang yang dia tangguh pula lagi, dia kata tak apalah, tak boleh buat hari ni, buat esok. Tak boleh buat esok, buat lusa. Dia kata tak apalah, nanti ni mai masa, nanti ni nak buat tahajud. Dia bercita-cita nak buat tahajud dia, kalau boleh nak buat pagi esok, kalau boleh nak buat pagi lusa, kalau boleh nak buat mula malam ni, kalau boleh nak buat mula hari ni. Tiba-tiba dia makin lama makin tangguh amal-amal baik yang dia nak buat ni tuan-tuan. Maka bila mai kematian, dia minta kepada Allah, la'alli a'malu salihan, ya Allah, kalau boleh aku nak kembali ke dunia, fima taraktu, aku nak buat amal-amalan yang aku tinggal dulu di dunia. Dulu di dunia berazam dia nak bertahajud di hadapan Allah, bila dia mati minta kembali nak bertahajud. Dulu di dunia dia nak bersedekah banyak kepada Allah, bila dia mati dia minta kepada Allah nak buat amal soleh bersedekah banyak dia. Dulu di dunia dia banyak tinggal sia-siakan masa dia, tak iktikaf dalam masjid, tak duduk dalam masjid, tak isi ruang masa ada dalam masjid. Minta kepada Allah, bila kembali kepada dia di dunia, ma'fima taraktu, dia nak buat balik amalan-amalan yang dia telah tinggalkan. Tuan-tuan, ini semua berlaku kepada kita. Maka Allah Ta'ala jawab, Allah Ta'ala kata apa? Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Allah Ta'ala kata apa? Sesekali tidak, Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala kata sesekali tidak, kalla. Mana mungkin Allah Ta'ala kata, huwa qailuha wa min waraihim barzakun. Yang mana pada masa itu, huwa qailuha, dia hanya menjadi perkataan saja. Orang yang dah mati itu, dia hanya boleh ungkap dan hanya boleh sebut saja. Dia tak boleh nak buat, tak boleh nak putak mat, tak boleh nak putak masa, tak boleh nak kembali apa, melainkan hanya ungkapan penyesalan daripada mulut dia. Yang mana Allah Ta'ala kata apa? Wa min waraihim barzakhun. Yang mana depa ini ketika mana mati itu duduk tempat perantaraan di antara dunia barzakh, di antara dunia dan juga mahsyar, iaitu barzakh. Barzakh ni apa tuan-tuan? Dinding. Dia tak boleh nak tembus mai ke dunia, dia tak boleh terus nak pi hisab di akhirat. Dia tak boleh patah balik nak buat amalan di dunia, dia tak boleh nak pi balik ataupun nak terus cepat-cepat hisab di hadapan Allah, tak boleh. Dia sangkut di barzakh, di dinding-dinding, di situlah tempat ditetapkan pada masa dia, barulah Allah Subhanahu wa taala
beri ruang kepada dia untuk kembali kepada Allah pada hari mahsyar nanti. Ila yaumi yub'atsun, Allah Taala kata. Dia duduk di barzakh tu sampai bila? Sehingga mereka dibangkitkan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala hisab ataupun Allah mizan tadi. Tuan-tuan, Allah Taala sambung lagi, fa'izan nufiqa fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yas'alun. Allah Taala kata, kemudian apabila ditiup sangkakala, maka pada hari itu tidak ada manfaat pertalian darah, pertalian ansab, pertalian nasab antara satu sama lain. Bila Allah bangkitkan kita nanti ni, kita tengok mak kita, kita tengok ayah kita, kita tengok anak kita, kita tengok isteri kita, semua keluarga kita, kita tengok. Tapi tak ada siapa yang boleh kita bantu, tak ada siapa yang boleh kita tolong, tak ada siapa yang boleh kita keluar, kita panggil. Melainkan pada masa tu Allah Ta'ala kata apa? Wala yatasa'alun, kamu tak boleh tanya, kamu tak boleh panggil antara satu sama lain. Kita nampak mak kita, dia bergelut dengan amalan dan juga keadaan dia pada masa tu. Kita nampak ayah kita, dia bergelut dengan keadaan dia pada masa tu. Kita nampak isteri anak kita, dia bergelut dengan keadaan dia sendiri pada masa tu. Bahkan kita juga lupa diri kita ataupun kita lupa keluarga kita kerana kita sendiri sedang gelut dengan amal-amal yang kita buat ataupun keadaan yang Allah uji kita pada masa ketika duduk di mahsyar ataupun duduk ketika mana berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala sambung. Allah Taala kata, "Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun." Allah Taala kata, siapa yang berat timbangan dia, Allah Taala kata, faulaika humul muflihun, mereka itu orang-orang yang berjaya. Waman khaffat mawazinu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Allah Ta'ala kata, dan sesiapa yang khafat, yang ringan timbangan dia, ringan timbangan amal baik dia, Allah Ta'ala kata, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا, orang-orang itu, mereka lah orang-orang yang khasiru, orang-orang yang rugi, orang yang rasa rugi diri mereka sendiri. فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, mereka itu kekal di dalam neraka. Tuan-tuan, ketika di akhirat, ketika proses timbangan, ketika proses penyiasatan, ketika proses buku amalan kita dibuka, Allah akan fair and square. Allah akan fair, Allah akan adil kepada kita semua. Kamu baik, maka amalan baik kamu menentukan kamu untuk masuk dalam syurga. Kamu jahat, sikit amalan baik kamu, maka penentu kamu di tempat sebaliknya. Tuan-tuan, beza kita di dunia. Kenapa kita sebut macam tu? Ada di dunia, orang yang dia buat jahat, dia tak dapat balasan dari jahat. Dia tak dapat balasan dari dunia walaupun dia buat jahat. Dia mengumpat orang, dia tak dapat balasan di dunia walaupun ditulis pada dia dosa. Mungkin Allah tak turunkan azab kepada dia, mungkin dia tak kena musibah, tetapi di akhirat tak terlepas dia. Pun begitu, ada juga orang yang dia bunuh di dunia, di dunia juga dia telah dihukum, tetapi setelah disiasat, setelah disoal, setelah wakmai peguam dan sebagainya, akhirnya dia dilepaskan walaupun dia bersalah. Tetapi di akhirat nanti, kamu bersalah, bersalahlah kamu di hadapan Allah. Kamu baik, baiklah kamu di hadapan Allah. Kamu buruk, buruk kamu di hadapan Allah. Kamu tidak akan terlepas walaupun sikit. Itu mahkamah Allah, keadilan Allah. Allah maha adil di hadapan semua makhluk Allah pada masa itu. Mahkamah kita di dunia, mahkamah kita di sini, segala-gala macam bentuk. Orang yang ada duit, dia boleh beli, dia boleh nafikan dan dia boleh hilangkan hukuman yang sepatutnya jatuh kepada dia.
Tapi di akhirat tak ada siapa yang boleh beli malaikat, tak ada siapa yang boleh rasuah Allah. Tidak ada siapa yang boleh buat macam tu, melainkan semua berdasarkan amalan baik dan buruk dia, Allah Subhanahu wa taala akan hukum dia. Maka Allah Taala kata, "Wa man thaqulat mawazinu," yang berat amalan dia, "faulaika humul muflihun," dia akan baik-baik jadi orang yang berjaya. Muflihun, orang yang berjaya, falah. Orang yang khaffat, orang yang ringan mawazinuhu, yang ringan amalan baik dia, faulaika alladhina khasiru anfusahum, dia menyesai diri dia, fi jahannam khalidun, bukan sekat menyesai, Allah kekaikan, Allah masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, kita baca bagi Jumaat tuan-tuan ayat yang selalu kita baca apa dia, ketika mana Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Taala kata bagi orang-orang yang menyesal apa dia, Allah Taala kata pagi Jumaat dalam surah Sajadah, bila mana orang-orang yang menyesal ini apa dia, nanakisu ruusihim 'inda rabbihim, Allah Taala kata orang-orang yang menyesal depa ini bila duduk di hadapan Allah, nanakisu ruusihim, depa tunduk kepala depa, depa duduk depan Allah, depa tunduk, depa apa, depa dalam keadaan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila depa tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa depa kata? Nanakisu ruusihim rabbana, depa kata wahai Tuhan, absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan, wahai Tuhan, kami dah nampak dah. Allah Taala kata warau, Allah Taala kata walau tara izil mujrimuna nakisu ruusihim 'inda rabbihim, ketika mana kamu melihat orang-orang yang menyesal tunduk kepala dia, 'inda rabbihim, di sisi Tuhan, di hadapan Tuhan, depa kata rabbana, wahai Tuhan, absarna, kami nampak dah. Dulu ni kami tak tahu yang kata dengar kuliah ni boleh habuan. Dulu kami tak tahu yang kata i'tikaf ni boleh habuan. Kami tak tahu yang kata zikir ni boleh habuan. Kami tak tahu yang kata buat amal baik ni boleh habuan. Dah ni kami nampak dah. Wa sami'na, kami dengar dah. Orang ni yang buat baik boleh pahala banyak kat dia. Orang ni buat baik boleh ketetapan baik kepada dia. Kami yang boleh dengar ni dengar saja. Wa sami'na farji'na na'mal salihan. Dia minta kepada Allah apa dia? Kembalikan kami kepada dunia ya Allah. Kembali sah ya Allah kepada kami ni, kembali pergi ke dunia. Apa dia nak buat? Farji'na na'mal salihan. Kami nak buat satu amal soleh. Ya Allah, kami nak kembali sah saja. Bagi buang lebih kurang setengah jam, bagi buang lebih kurang sejam, bagi buang lebih kurang 5 minit, 15 minit, 10 minit. Kami nak buat amal soleh sikit. Inna mukinun. Sebab apa? Sebab kami dah yakin dah dengan apa yang Allah sebut kepada kami dulu. Dulu kami tak yakin. Dulu kami tak berasa pun. Dulu kami tak ingat pun. Dulu kami selalu lupa kepada engkau. Lah ni dah mati dah ya Allah. Bolehkah tak nak kembali kepada Allah? Masa tu tidak ada manusia yang akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Tidak ada siapa pun yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia melainkan penyesalan demi penyesalan yang kita sebutkan sebentar tadi. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, kenapa kita sebut ayat ni pada pagi ni tuan-tuan? Biarlah dalam hidup kita ni penyesalan itu penyesalan yang kita menyesai di dunia. Menyesainya aku tak buat amalan di dunia, kita pulun buat supaya kita tak jadi orang yang menyesai. Biar menyesai kita tu, kita menyesai di dunia kerana kita ada ruang, peluang, kesempatan, masa dan waktu untuk kita nak baik pulih, kita nak ganti, kita nak usaha lipat gandakan amal baik kita. Kerana apa tuan-tuan, saat kita mai kematian kita tidak ada melainkan hanya menyesal yang merugikan kita dan tidak boleh kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian,
Mudah-mudahan peluang, kesempatan, ruang, waktu yang Allah kurniakan kepada kita ini, kita jadikan ruang, peluang, masa ini sebaik-baiknya untuk kita ingat kepada Allah, untuk kita istighfar kepada Allah, untuk kita bermunajat kepada Allah, untuk kita banyak melakukan amal-amal soleh insya-Allah. Macam yang kita baca tuan-tuan, wa nadimna ala ma fa'alna. Kami menyesal ya Allah atas amalan-amalan yang kami lakukan. Ala ma fa'alna, apa yang kami buat dulu kami menyesal ya Allah. Bila kami menyesal ya Allah, kami mohon hati kami kuat ya Allah, hati kami kuat, tubuh kami kuat untuk kami kembali kepada Engkau, berdoa kepada Engkau, bertahajud kepada Engkau, baca Quran kepada Engkau, untuk kami sentiasa ingat kepada Engkau ya Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang menyesal di dunia, bukan menyesal di akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang banyak amalan di dunia, timbangan kita berat di dunia, dan kita digolongkan daripada golongan orang yang mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah beri kekuatan, Allah beri kesempatan untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Aku la qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم استر عيوبنا وعيوب المعلمين عنا ولا تزهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رسول الله وعلى محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.